Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa qala qushairi fi risalatihi sami'tul ustaz Abu Ali rahimahullah yaqul. Dan berkata oleh Imam Qushairi dalam risalahnya, aku telah mendengar Ustaz Abu Ali rahimahullah berkata, tarkul adab mujibun yujibu tarna. Faman asal adab 'alal bisati rudda ilal babi, wa man asa'al adaba al babi rudda ila siyasati dawabi. Berarti ini tarkul adab, meninggalkan adab. Ini banyak yang orang kerjain, meninggalkan adab, enggak sopan. Ya enggak sopan, enggak sepantasnya dia lakukan. Adab yang sepantasnya seharusnya dia lakukan. Meninggalkan adab mujibun itu mewajibkan yujibu tarda, mewajibkan terusir. Jadi orang kalau enggak adab, entar enggak lama-lama dia akan terusir. Faman asa'al adaba, siapa yang memperburuk adab, alal bisati di atas ya hamparan ya, apa permadani karpet ya. Rudda, maka dia akan dikembalikan ilal babi, kepada pintu, ke pintu, istilahnya begitu. Di dalam kurang adab dia bakalan berada nanti di ke pintu. Wa man asal adab alal babi, siapa yang memperburuk adab di depan pintu, rudda, maka dia akan dikembalikan ilal siasati dawabi, kepada siasat binatang ternak. Ya, artinya apa? Akan di luar. Jadi aturan di kamar, ya kamar paling dalam, dikurang adab, keluar ke depan pintu, dikit lagi keluar. Masih kurang adab juga, nanti satu saat akan keluar. Jadi punyalah kita adab, jangan sampai nggak punya adab. Wa qala ibnu Mu'az, berkata ibnu Mu'az, man ta'addaba bi adabillahi ta'ala sara min ahli lahi ta'ala, siapa yang beradab dengan adab Allah ta'ala, jadilah dia itu termasuk ahli Allah, termasuk ahli Allah. Minumnya, makannya, bersetubuh dengan istri, bagaimana caranya? Cita-citanya adalah mengamalkan apa yang ya, Rasul jalanin. Man ta'addaba bi adabillahi ta'ala sara min ahli lahi ta'ala, siapa yang beradab dengan adab Allah ta'ala, jadilah dia termasuk ahli Allah ta'ala. Ya. Wa qala Zunnuni al-Misri, berkata Zunnun al-Misri, iza kana kharaja, apabila keluar al-murid, oleh seorang murid, oleh seorang murid, an istimalil adabi, daripada menggunakan adab, fainau yarju haisuja, maka sesungguhnya dia itu kembali dari datangnya adab. Adab ada orang ke rumah kiai, lalu kiainya sedang apa begitu, lalu dia suuzon, padahal di hati nggak sampai diomongin, itu dianggap dosa oleh beliau. Wa kana al-Imam Syafi'i rahimallahu taala, Imam Syafi'i rahimallahu taala yaqul, beliau pernah berkata, qala li Malikun rahimallahu taala, telah berkata kepada oleh Malik rahimallahu taala, ya Muhammad wa ya Muhammad, ij'al ilmaka mali'an wa adabaka daqiqan, jadikan olehmu ya Muhammad akan ya garam ilmu, ya ilmu engkau sebagai garam
dan adab engkau sebagai ya, adab engkau sebagai tepung. Adab engkau sebagai tepung, jadikan ilmu engkau sebagai gula. Mana banyakkan gula sama tepung? Gula sama tepung mana banyakkan? Tepung. Banyakkan tepung apa banyakkan gula? Ya. Mau bikin masak-masakan ini. Masak apa? Ya. Martabak terigu. Iya. Gulanya banyak banget, tepungnya cuma dikit. Makan tuh gulanya. Sama orang tuh adabnya, adabnya, ilmunya. Banyakkan adabnya sama ilmunya, berkah. Orang yang beradab berarti ngamalin ilmu. Ngamalin ilmu. Dan beramal sesuai dengan ilmu orang yang beradab. Adabnya. Jadi kita usahakan beradab. Kalau ngaji adabnya gimana? Kalau ngajar adabnya gimana? Kalau kantoran adabnya gimana? Pulang ke rumah adabnya gimana? Ngaji adabnya gimana? Belajar ngaji. Masing-masing punya adab. Wa qala Ibnu Mubarak, kata Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala, nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila kasirin minal ilmi. Kami kepada sedikit daripada adab, kami lebih butuh ketimbang banyak daripada ilmu. Adab dulu baru ilmu. Sampai sini deh. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam.